Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya, Daun Talas Channel. Di hadapan kita ini adalah cabai yang saya tanam dengan sistem konvensional ya kawan. Jumlahnya lumayan. Di channel ini kita akan memulai lagi tayangan baru tentang menanam cabai dengan sistem konvensional seperti ini. Saya menanam cabai dikarenakan harganya itu selalu bagus kawan. Dari waktu ke waktu, murah sebentar terus dia mahal lagi. Jadi menanam cabai bagi saya itu sangat banyak manfaat. Video ini berisi durasi 1 minggu kegiatan kawan, dimulai dari pindah tanam yang mulanya cabai seperti ini. Video semainya ada di deskripsi dan kita lakukan proses tanam seperti ini. Di video ini terdiri dari kegiatan mulai dari pengisian media tanam ke polybag sampai penyusunannya seperti ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu mari kita simak videonya dari hari pertama sampai di hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya, Daun Talas Channel. Hari ini hari Rabu tanggal 23 bulan 3 tahun 2022. Di lahan ini kita akan mulai lagi menanam cabai, nanti menggunakan sistem drip tetes saja. Ini memanfaatkan bekas lahan dari tanaman cabai vertigasi kapiler yang sebelumnya saya tanam di sini. Ini sudah saya mulai ya, peletakan polybag pertama. Nanti antar polybag saya beri jarak sekitar 75 cm. Ini sudah saya pasang kayu pengukur dan ini saya pasang tali bantu agar peletakan polybag ini bisa lurus. Media tanam ada di sana, itu adalah media tanam bekas yang beberapa waktu lalu bekas cabai di sini kita bongkar, kita kumpulkan di sana. Videonya yang ini silahkan dilihat saja kawan. Dan itu sudah saya biarkan kurang lebih 1 bulan dan rumput sudah tumbuh di atasnya. Berarti tanah itu sudah siap kita pergunakan lagi. Tidak ada pengolahan khusus kecuali saya biarkan saja kepanasan dan kehujanan. Ayo kita lihat kondisi tanahnya. Ini kawan yang sudah saya isi ya. Saya memanfaatkan bekas polybag juga. Bekas polybag yang kemarin kita pakai, kalau yang ada catnya itu ukurannya lebih kecil ya, itu 30 x 40. Di sini saya gunakan polybag yang ukuran agak besar. Kebetulan ini yang saya pakai 35 x 40. Nanti kalau kurang sudah saya siapkan yang baru ya, seperti yang itu ukuran 35 x 40. Untuk ukuran lebih kecil tidak saya rekomendasikan. Baik ya kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, polybag-polybag itu akan saya isi dengan media tanam ini. Namun sebelum itu akan saya cangkul terlebih dahulu, setidaknya membuatnya sedikit lebih gembur seperti yang ada di sana, kemudian kita masukkan ke dalam polybag. Baik, saya kerjakan dulu, kemudian setelah itu kita susun di sana ya, sesuai jalur tali yang tadi kita pasang. Baik kawan, kita lanjut kembali. Tanah-tanah yang ada di polybag ini kita pindahkan ke sana, disusun. Itu sudah saya bawa gerobak ya. Baik, saya kerjakan dulu seperti apa sih nanti hasilnya. Namun sebelum itu akan saya bersihkan dulu bekas-bekas pipa yang ada di sana supaya tidak mengganggu. Kurang lebih seperti ini kawan, setelah saya susun saya gunakan bantuan tali supaya dia bisa lurus ya.
Dan untuk jaraknya kita gunakan kayu yang sudah kita ukur sebelumnya. Kebetulan saya ambil ini 75 cm dan kita letakkan seperti ini. Jadi dari tengah polybag sampai ke tengah polybag yang satunya juga 75 cm seperti ini. Oke. Ya, seperti itu ya, kawan. Saya lanjutkan lagi untuk bars yang di sini dan yang di ujung sana. Nanti kita akan lihat seberapa banyak jumlah polybag yang saya pasang di sini. Saya selesaikan dulu. Kurang lebih seperti ini, kawan. Dan ini belum selesai ya. Di sini masih kosong, sisanya akan saya lanjutkan besok. Yang ini sudah ya. Baik, berhubung ini sudah sore, kita sambung lagi besok ya dengan kegiatan memasang ini semuanya. Sekaligus pemberian dolomit ya, karena media tanam ini sudah kehujanan, barangkali dia terkena asam ya. Kita lanjut lagi, kawan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 bulan 3 tahun 2022. Hari Sabtu ya. Besok di hari Minggu kita akan mulai proses tanam, namun sebelum itu, hari ini kita sebaiknya memberikan kapur dolomit pada masing-masing polybag. Seperti apa? Seperti ini. Ini kapur dolomit. Tujuannya adalah agar media tanam yang kita miliki tidak terlalu asam. Dan juga kapur dolomit mengandung unsur hara berupa mineral yang dibutuhkan oleh tanaman nantinya. Per polybag kurang lebih 1 sendok makan sampai 2 sendok makan seperti ini. 2 sendok makan pun boleh. Baik, saya kerjakan untuk semua polybag yang ada di sini. Selesai kawan untuk penaburan dolomitnya. Selanjutnya tinggal kita siram menggunakan air seperti ini. Tujuannya untuk melarutkan dolomit supaya bisa langsung bercampur dengan tanah. Dan ini besok sudah siap untuk kita tanami. Baik, saya selesaikan dulu untuk penyiraman. Kita lanjut kawan, hari ini hari Minggu tanggal 27 bulan 3 tahun 2022. Kita mau lanjut lagi untuk proses pindah tanam di polybag yang sudah kita siapkan. Ini cabe yang sudah kita semai beberapa waktu yang lalu. Video semai langsung saja lihat link yang ada di deskripsi. Kita mulai tanam ya kawan. Kita pilih cabe yang di persemaian ini yang kondisinya baik. Kalau ada yang jelek seperti ini, tidak usah kita tanam ya. Dan ini polybag yang kemarin sudah kita beri dolomit dan kita siram air. Seperti ini kondisinya. Setelah ini juga disiram lagi ya, setelah ditanami. Caranya tinggal dibuat lubang ya kawan ya, secukupnya saja. Dan saya selalu menggunakan furadan ya kawan ya. Ini insektisida yang diberikan melalui akar supaya daun cabai kita itu tidak dimakan belalang, karena furadan ini membuat batang dan daun cabai itu menjadi beracun ya. Oke, langsung saja kita ambil salah satu persemaian kita yang bagus seperti ini. Ini ya, akarnya sehat kawan. Dengan seperti ini cabai kita tidak akan stres dan layu ya, karena akarnya terbawa semua. Oke, langsung kita sobek. Kemudian kita tanam. Hanya seperti ini
Saya tebar dulu semuanya di masing-masing polybag supaya lebih cepat dalam melakukan proses tanam. Saya kerjakan dulu. Selesai kawan, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini sisa polybag yang belum saya susun di barisan sini ya. Nanti setelah ini akan saya susun. Berikutnya tinggal kita siram ya kawan ya. Walaupun ini media tanamnya basah, kita siram saja supaya membantu tanah itu menjadi rata ya kawan ya. Seperti ini saja, tidak perlu terlalu banyak, segelas juga cukup. Baik kawan-kawan, mungkin hanya seperti ini saja di minggu ini. Kita sambung lagi kegiatan kita di minggu depan. Barangkali pohon-pohon dari cabai yang kita semai dan kita tanam ini bisa lebih besar daripada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda menonton video ini. Dukung selalu channel ini dengan menekan tombol like. Dan bila sudah, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.